Seorang pria pelaku ganjal ATM kepergok warga saat hendak melancarkan aksinya. Warga yang geram langsung mengurung korban di dalam ruang ATM sambil menunggu kedatangan pihak berwajib. Warga yang geram, saudara, langsung meneriaki pelaku pengganjal ATM saat akan dibawa polisi. Sebelumnya pelaku pengganjal ATM terpergok saat beraksi di mesin ATM. Pelaku langsung dikunci pemilik vendor ATM yang berlokasi di Perumahan Wisma Asri 2, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang panik mencoba menelpon seseorang dari dalam gerai. Namun warga tetap berjaga di luar gerai sambil menunggu kedatangan polisi. Pelaku terkunci di dalam gerai ATM selama 1 jam hingga polisi tiba di lokasi. Monitor pas banget dia lagi nyongkel. Ada alatnya kok, sama polisi juga dibawa, barang buktinya semuanya ada, dan langsung buru-buru dari atas ngambil kunci buat ngunciin dia di dalam gitu. Dia sebelumnya nggak ngeh sama sekali kalau mau dikunciin, karena dia lagi bekerja kan. Terus habis itu nggak lama pas udah bunyi tek baru dia nengok, situ dia panik, sempat dorong-dorongan pintu.